Indra Yoga menjadi salah satu atlet para catur yang sukses menyumbang emas di Asian Para Games. Alami gangguan penglihatan sejak lahir tidak menghalangi Indra Yoga menjadi salah satu atlet berprestasi dan menjadi andalan merah putih. Indra Yoga menjadi salah satu atlet para catur yang sukses memborong 7 emas dalam sehari di Asian Para Games 2022. Indra Yoga menyabet emas di nomor men's individual standard 6B1 RND7 usai kalahkan lawannya atlet asal India. Sejak kecil Indra Yoga memiliki keterbatasan penglihatan. Meski demikian, dia mampu membuat banyak prestasi. Pecatur asal Sumedang telah mengoleksi 7 medali emas di ASEAN Para Games. Sebelum menjadi pecatur, Indra pernah masuk pesantren di Jawa Barat dan buka layanan pijat. Di sela-sela menunggu orderan, Indra menunjukkan kebolehannya bermain catur. Dari sinilah karirnya sebagai pecatur muncul. Pertama hampir 10 tahunan lah, karena memang nggak ada kegiatan kan. Sambil pijit juga yang di tetangga-tetangga gitu. Nah, akhirnya sambil main catur. Wah. di warung-warung gitu. Iya gitu. Ya. Akhirnya padahal nggak menebak bahwa akan jadi profesi kan, dulunya cuma hanya sekedar mainan aja. Sebelumnya Indra dilahirkan dengan kondisi penglihatan low vision. Namun penglihatannya semakin menurun drastis dan hingga kini tidak bisa melihat sama sekali. Terjun ke dunia catur sejak 2012, Indra telah tampil di berbagai kejuaraan, baik dalam dan luar negeri. Mulai dari tingkat Porda hingga ASEAN Para Games di berbagai negara. Dirinya berharap bisa meraih banyak medali untuk mengharumkan nama Indonesia. Tim Liputan melaporkan.